Roberts on his right, hangs it up for Ronaldo. Oh, the shuttle! Shoot! Score! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, PES lover Indonesia. Dan di sini Fanatik Game mau push rating lagi di laga standar. Oke, memperbarui data, kita dapat lawan. Oh, kita ketemu DTN Dark Kais dengan peringkat 1333 dan rating gua sekarang 1400 berapa gitu, lebih lah. Oke, pemain gua di sini turun Alexander Arnold dan gua di sini pakai Vivek Kopic dan 5212 nya. Pertahanannya ini pelatih ini menurut gue cukup bagus sekali, tapi lawannya ngeri banget, banyak pemain ikoniknya. Oke, Van Dijk turun, tapi nggak apa-apa lah. Oke, bicara tentang Vivetkovic, menurut gue pelatih ini tuh dengan 5-2-1-2 nya di pertahanannya itu sangat bagus sekali, tapi kalau kita ketemu kayak lawan kayak begini formasinya 4-3-1-2, mungkin yang sering gue temui di 4-3-1-2 itu dia mainnya tiki taka. Dan kita di sini nggak boleh langsung ambil bolanya, kita harus jaga satu-satu dulu aja, nggak usah double pressure, dan kita supaya tidak kecolongan dari umpan one pass dari lawan kita. Oke, langsung aja masuk ke gameplay. Ke Ronaldo bawa bola, umpan ke Mbappe, J-Crap, Astagfirullah, G5, Michael Owen, hati-hati, David Beckham mundur dikit. Nah, lihat di sini gue nggak selalu ngambil langsung bolanya, nggak selalu ngerebut, gue selalu mundurin pemain gue. Kita main santai di sini. Oh, hati-hati, tutup. Nice, Beckenbauer, Cicribe lari, Patrick Vieira santai, kita umpar ke tengah langsung, 1-2, oke, Ronaldo lari, Mbappe, ayo buru, ayo, terus, hantem, jeleger, asup, oke, di sini kita mau selebrasi dulu, bukan untuk mengejek lawan, gue buat thumbnail aja sih ya, oke, Mbappe ini mukanya kayak Kelokra Ninja kalau dilihat sama gue, oke, lari-larinya kenceng banget ini Mbappe, 1-0 untuk long ball noob. Oke, dia mulai membagi bola. Thiago, Xabi Alonso, santai, jangan dulu terburu-buru mengambil bola. Kita bayang-bayangin aja dulu. Kakak, hati-hati. Nice, nope. Ronaldo. David Beckham, umpan, dan lagi gitu. Piera, astagfirullah, nah hasilnya. Grave, hati-hati. Nah, 1-2 yang bagus. Piera, mantap sekali long ballnya. Minta. Dada gua sakit. Oh, shit, penalti kah? Yes, penalti. Nah, ini wasit gaib ini. Dia kalau baru ada yang pelanggaran aja dia baru muncul, tapi bikin kesel gua juga jarang-jarang. Gua ke tengah tendangnya. Apakah bisa ketebak? Hakan sia. Asup. Oke, berawal dari penalti kita sekarang memimpin dengan skor 2-0. Oke, hati-hati. Hati-hati, kita harus fokus lagi. Thiago santai. Oke, kakak mencari ruang, tutup, santai, jangan terlalu terburu-buru, kita ambil. Oke, tunggu pemain kita menyebar. Patrick Vieira, aduh, Patrick Vieira bingung pisan. Davis, umpan lagi, membelah lautan, umpan lagi, hurricane, umpan santai, David Beckham, umpan lagi, 1-2, bagus, lari, J-Crive, buru lompat, buru, nah, timpah Ronaldo, aduh. Nope. Skeblek, ini kipernya jago juga ya. Peter Cech itu kayaknya defensif ini. Kiper defensif tuh nggak maju kalau main to main sama player kita tuh. Oke, Michael Owen hati-hati. Michael Owen adalah salah satu pemain yang gue takut ini. Selain Michael Owen, Fernando Torres itu kalau dia bawa bola, gue selalu takut karena bolanya tuh nempel banget gitu. Apalagi kayak si Rashford yang ratingnya 102 itu gila banget sih, susah banget. Hey, nama yo. Ganggu Ki, ngelek-ngelek Ki, ya sih. Mbappe awas, nah Beckham, Davis santai, aduh kena betong, nah. Oke, pelanggaran sepertinya bung. Keberuntungan masih ada di tim kita. Kita harus main santai karena kita udah 2-0 udah menang. Aduh, tampiling Beckham. Kita harus main santai karena kita udah menang, gak usah terburu-buru kalau push rating itu. Apalagi, kalau warga-warga online match di PES Mobile itu udah macem-macem. Apalagi kalau kita udah kalah itu kelakuannya macem-macem, ada yang main di belakang umpan 1-2 sama keeper, jadi dia tuh berasa main duaan gitu. Gua mah nggak dianggap aja gitu. Awas, oke, ketpotong Xabi Alonso, hati-hati. David Beckham cari ruang, Patrick Vieira, awas Mbappe, hantam, aduh, dada gua sakit. Aduh, sia gelo, maju kakak, hati-hati.
up, jangan terlalu terburu-buru, mundur. Michael Owen, hati-hati. Oke, bicara tentang pelatih Pivetkovic ini, menurut gua di segi pertahanan bagus, tapi menurut gua juga ini ya, ketika gua melakukan corner kick itu berasa susah banget. Gak tahu kenapa, nggak seperti gua pakai formasi 4-3-3 atau 4-3-1-2. Kalau Cornell tuh ya gue berasa pede gitu, tapi kalau ini entah kenapa gitu, entah gue belum dapat belum menguasai formasi ini sepenuhnya apa gimana gitu. Tapi ya menurut gue susah banget untuk melakukan di bawah dari Cornell maksudnya di Cornell gitu ya. Oke, dia gue nggak kasih nendang tadi ya kelihatan, dan gue berhasil nendang 3 ke gawang dia yang masuk 2, alhamdulillah. Jangan sampai kebobolan, kita harus anggap setiap permainan ini, setiap match itu adalah final. Itu sih menurut gua, supaya kalian lebih semangat aja push ratingnya gitu. Oke, hati-hati, akan offset. Terima. Oke, offset, yes. Oke, langsung aja kita cari teman, cari-cari siapa yang kosong, umpan aja ke tengah. Gua takut, gak berani ngambil resiko gua bermain-main di pertahanan sendiri. Michael Owen tutup, Fernando Torres. Nah ini Fernando Torres tuh takut banget gue. Dia tuh susah, dia tuh badannya tuh kayak yang lemes, tapi kalau dikejar susah. Aneh gue, Beckenbauer maju. Van Dijk santai, umpan ke badak dulu. Patrick Vieira umpan lagi, Alexander Arnold langsung long ball. Apakah bisa? Oh, Van Dijk yang jaga tuh emang susah sih kalau buat Van Dijk yang jaga tuh. Di sini gue nggak pakai iconic moment, gue cuman pakai iconic momentnya Cristiano Ronaldo dan itu juga gratis. Di sini gue lebih banyak memakai pemain legend ya, karena menurut gue gini, walaupun rating pemain gue itu nggak pada tinggi, tapi gue mencari nge-build up tim gue itu sesuai kebutuhan gue gitu loh. Dari segi umpan pendeknya, dari pokoknya gue nggak mikirin rating pemain, tapi gue lebih memikirkan pemain mana yang gitu yang cocok dan masuk sama permainan gue gitu loh. Jadi ya rating tuh kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget sih menurut gua ya. Oke, langsung ke permainan lagi aja. Hati-hati kakak. Oh, kakak ini bagus nih sebagai IMF. Hati-hati. Aduh, bagus. Beckenbauer nggak sengaja ketimpa sirah. Langsung Davies. Oh, Daviesnya jauh bung. Patrick Vieira keren sekali. Umpan santai. Tampol. Ayo. Iya. Hati-hati. Nice. Mundur. Ah, salah umpan dia, keburu-buru ya. Panik ya 2-0-nya. Oke, bola keluar lapangan dan kayaknya gua akan mengganti pemain sepertinya. Bentar aja deh. Kayaknya pemain gua masih semangat nih Mbappe. Coba kita kasih dia ya. Bola siapa tahu dia bisa ngegolin hat-trick hari ini. Umpan ke Gcruyff kayaknya udah capek nih. Mbappe 1-2. Lah, kenapa ke belakang? Nice. Kena lah burung lu, hancur tuh kantong menyan. Oke, maju. Gua tendang lah. Aduh, mundur. Santai. Oke, musuh sekarang mulai panik, udah enggak teratur mainnya. Dia langsung long ball, kasih ke Kesni. Alexander Arnold cari ruang. David Beckham. Aduh, kepencet lengan teh gebleg. Santai, Gcruyff 1-2. Langsung babuk cu. Aduh, kiper nah adik pisang. Guys, santai. Ini musuh kita mulai panik ya. Dia kayaknya udah mulai diburu-buru kayak sama waktu gitu ha. Udah bro, kalah aja ya. Jangan main data karena pemain online match sekarang tuh banyak yang main data. Kalau enggak kabur. Dia kalau 2-0 udah menit 80 kabur aja udah langsung, jadi enggak seru gitu mainnya. Mbappe udah capek kayaknya. Sia kan. Pemainnya juga dia udah acak-acakan. Mantap sekali, tendang beledag. Aduh. Jago banget. Nah, lu sampai frustasi begitu kelihatannya. Oke, gua mau masukin pemain kayaknya udah ada yang harus diganti sama gua. Kita tarik keluar si Mbappe, kita ganti sama Marco van Basten dan kita ganti si Gcruyff, udah capek sama si Nedved. Oke, langsung aja. Kayaknya ini Van Basten bisa masukin karena dia adalah pemain yang tendangannya luar biasa dan staminanya dia dibanding yang lain, dia sekarang pemain baru tuh pasti larinya lebih cepat dan staminanya lebih menang daripada back lawan kita. Oke. Okay? Dan kemana lengan aing? Kenapa Davies yang ngambil? Umpan kepada Beckham. Beckham santai, tendangan pisang. Tendangan besi ya, sama lurus. Gimana ini Beckham?
Udah capek dia kayaknya, oke. Waktu memasuki 85, apakah kita akan menang dengan 2-0 atau akan nambah lagi? Santai, kayaknya bisa sih gue nambah lagi nih. Santai Beckenbauer, umpan, baik sekali. Beckham, santai Beckham. Patrick Vieira nih, dia tuh staminanya nggak habis-habis, kayaknya dia paru-parunya ada 3 kayaknya ya. Oke, Cristiano Ronaldo maju. Colok. Beladagen, masuk 3-0. Kadi sana umpan orang, gil. Isapa temannya, Hekri Jol Baraha. Sok Baraha, wewanin, kali orang delaknya. Oke, ini adalah perayaan kemenangan dari Long Ball Noob. Oke, di sini nama nickname tim gua tuh Long Ball Noob, bukan karena apa ya, bukan untuk menghina lawan sih, tapi ya untuk memancing emosi lawan gitu. Emang rata-rata pemain sekarang tuh banyak yang spam long ball mainnya gitu ya. Walaupun long ball adalah strategi, tapi ya kita tuh harus pintar-pintar menggunakan long ball gitu. Jangan kelihatannya kita dapat long ball gitu. Itu kelihatannya kita nggak punya skill gitu. Oke, dimenangkan oleh Long Ball Noob dengan skor 3-0 dengan statistik 52% dan dia 48%, gua tendangan 8/7, dia berapa tadi ya, oke. Kayaknya rating kita akan naik lagi, sorotan dulu ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan sehat selalu buat kalian. Thank you.